Program Studi Teknik Informatika merupakan salah satu program studi yang dibuka pada Universitas Raharja, Fakultas Sains dan Teknologi. Program Studi Teknik Informatika saat ini memiliki dua konsentrasi, yaitu Software Engineering dan Multimedia Audiovisual and Broadcasting. Program Studi Teknik Informatika juga telah memiliki status akreditasi dengan predikat B. Konsentrasi Multimedia Audiovisual and Broadcasting adalah sebuah konsentrasi yang menguasai IT dalam bidang multimedia dan broadcasting. Konsentrasi Software Engineering adalah sebuah konsentrasi berbasis IT yang memiliki kemampuan merekayasa software dan membangun sebuah sistem jaringan yang terkomputerisasi. Visi Program Studi Teknik Informatika. Pada tahun 2024, Program Studi Teknik Informatika menjadi masyarakat global atau global citizen yang menguasai teknologi informasi dengan kompetensi software engineering dan multimedia audiovisual and broadcasting yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Misi Program Studi Teknik Informatika 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi melalui Student Center Learning. 2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian dalam bidang software engineering dan multimedia audiovisual and broadcasting. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan inovasi dan gagasan pada bidang software engineering dan multimedia audiovisual and broadcasting kepada masyarakat.